Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelimpahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan teman-teman sekalian. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai seputar dunia bisnis teman-teman. Ya, bisnis yang menjanjikan di tahun ini dan di beberapa daerah sudah ada referensi teman-teman, apa bisnis baik itu anak muda, orang tua, baik sebagai sampingan, sebagai seorang PNS, sebagai seorang apapun itu, bisnis ini tidak terbatasi oleh waktu teman-teman. Saya ingin sharing kepada teman-teman apa itu bisnisnya, dan kita akan membahas satu persatu bisnis tersebut, yang mana saya sudah rangkum dari beberapa video, dari cuplikan video-video yang telah ditayangkan oleh youtuber-youtuber yang memang bergerak di bidang bisnis tersebut. Dan sebelumnya, bisnis ini memang membutuhkan modal di awal, tetapi tidak terlalu sibuk untuk mengatur manajemen bisnis ini ke depannya, sebab ini adalah investasi teman-teman, yang benar-benar investasi ini di sebagian daerah masih banyak yang belum mengetahui bisnis ini. Oke, video ini saya tujukan kepada kalian yang ingin menjalankan bisnis sampingan, tetapi hasilnya sampai ratusan juta teman-teman. Bisnis ini adalah RBW, rumah buru walet teman-teman. Ini sangat menjanjikan. Ini saya akan cerita di sebagian wilayah, khususnya di wilayah saya. Sarang burung walet sekini menjadi tren di kalangan masyarakat di daerah saya, khususnya di pedesaan. Sekarang, kebanyakan pebisnis di daerah saya sudah memanfaatkan lahan bahkan rumah pribadinya sebagai lahan burung walet, sebagai sarang bagi burung walet. Dari tahun ke tahun, sarang burung walet ini benar-benar menjanjikan teman-teman. Sebab sarang burung walet bukan hanya dikonsumsi di wilayah Indonesia ini teman-teman. Sarang burung walet bisa sampai dikirim ke Cina, Jepang dan lain sebagainya. Dan harganya nggak main-main teman-teman. Per kilonya luar biasa. Saya akan menunjukkan video yang memperlihatkan bahwa bisnis ini tidak memerlukan satu lahan yang begitu besar dan modal yang terlalu besar untuk membangun sarang untuk walet. Ini berikut adalah cuplikan video dari sahabat kita, yang mana dia mereview dan dia adalah seorang konsultan sarang burung walet. Inilah dia. Ya, oke. Nah, ini ukuran 1 PTT. Alhamdulillah bisa teman-teman lihat hasilnya. Wih, luar biasa ini guys. Masya Allah, alhamdulillah ya. Cuma 1 PTT ini guys. Mantap ini ya. Tunggu sabar. Aduh, sabar ya. Tunggu dulu. That's right teman-teman, itu tadi videonya teman-teman. Kalian sudah melihat bagaimana tidak membutuhkan lahan yang begitu besar dan tempat yang begitu luas untuk menjalankan bisnis ini teman-teman. Ini adalah investasi ke depannya. Sebagian wilayah sudah menggunakan bisnis ini menjadi bisnis budidaya atau sentra budidaya di satu kawasan. Tetapi saya melihat masih banyak ternyata kawasan yang belum menjalankan bisnis ini. Seandainya bisnis ini dijalankan di beberapa wilayah atau seluruh wilayah Indonesia menjalankan bisnis ini, saya yakin orang Indonesia tidak akan kekurangan, tidak akan menjadi orang yang kurang mampu. Sebab perputaran uangnya dari sini teman-teman. Mengembangkan bisnis sarang burung walet adalah menjadi program di satu wilayah
itu kedepannya akan menjadi satu ikon di negara ini, teman-teman. Saya melihat seandainya negara Indonesia mayoritasnya sebagai petani atau peternak sarang burung walet, mereka tidak akan kekurangan keuangan, mereka tidak akan kekurangan sumber daya, sebab sarang burung walet penghasilannya tidak main-main. Semangat bagi teman-teman yang saat ini sedang ingin mencoba bisnis, semoga kedepannya sukses dan menjalankan bisnis dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hanya itu saja video dari saya. Fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.